kamu juga bisa menggunakan benda lain yang terbuat dari logam, seperti mistar atau sumpit besi. Percobaan tersebut menjelaskan perpindahan energi panas secara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi atau hantaran adalah perpindahan energi panas melalui zat perantara, tapi zat perantara itu tidak ikut berpindah. Jadi, panas dari api berpindah ke sendok yang awalnya terasa dingin. Panas dari api berpindah melalui sendok yang merupakan zat perantaranya. Tetapi, zat perantara itu tidak ikut berpindah. Oleh sebab itu, sendok yang aku panaskan di salah satu ujungnya akan mengantarkan panas di ujung lain yang aku pegang ini. Tahukah kamu peristiwa konduksi ini sering kita temui di rumah loh, yaitu saat menyetrika pakaian. Panas dari setrika ini diantarkan ke pakaian kita. Sudah paham apa itu konduksi? Bagus! Apa kamu pernah melihat atau membantu ibu merebus air? Kira-kira bagaimana ya panas dapat berpindah ke air? Ayo kita lakukan percobaan kedua. Aku akan memanaskan air di dalam gelas ukur ini dengan api dari spiritus. Kamu bisa mencobanya di rumah dengan kompor dan panci yang ada. Jangan lupa, minta ibumu menemani ya. Panas yang berpindah ke air ini terjadi secara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi atau aliran adalah perpindahan energi panas melalui zat perantara, dan zat perantaranya ikut berpindah. Jadi, saat air direbus, maka panas dari api akan berpindah ke air di bagian bawah. Lalu air di bagian bawah itu akan terasa panas terlebih dahulu, karena paling dekat dengan api, sehingga air tersebut bergerak ke atas. Dengan begitu, air yang ada di bagian atas akan terdorong bergerak ke bawah. Akibatnya terjadi air yang berputar naik turun hingga mendidih dan seluruh air akan terasa panas. Wah, ternyata udara yang keluar masuk melalui ventilasi dan jendela rumah kita termasuk peristiwa konveksi loh, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu konveksi? Perpindahan panas yang terakhir ini akan menjelaskan kenapa es krimku dan bot bisa mencair. Panas berpindah secara radiasi. Siapa yang tahu apa itu radiasi? Ya, radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi panas secara langsung atau tanpa zat perantara. Jadi, kita dapat merasakan energi panas secara langsung, tanpa perlu menyentuh sesuatu yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Misalnya, panas matahari yang dapat langsung sampai ke bumi, dan dapat dirasakan langsung oleh manusia, serta membuat es krim mencair. Masyarakat di pesisir pantai biasanya memanfaatkan pancaran panas matahari untuk menjemur ikan asin dan garam, yang juga merupakan mata pencarian mereka. Seru ya teman-teman, ternyata banyak sekali manfaat perpindahan energi panas yang bisa kita temui sehari-hari, baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sudah tahu kan bagaimana cara perpindahan panas? Sekarang, perhatikan gambar berikut.
coba diskusikan bersama temanmu dari gambar tersebut. Mana panas yang berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi?